Demi Amanda Menopo, cowok ganteng ini datang dari Korea bawakan hadiah spesial. Amanda Menopo terkejut ketika kedatangan tamu misterius dari Korea Selatan dalam acara Celebration of Day 2 Tahun Ikatan Cinta. Tamu misterius tersebut bernama Jae Lee dari Korea itu tidak hanya datang membawa seikat bunga cantik, tetapi juga memberikan hadiah kalung spesial untuk Amanda Menopo. Mulanya mereka melihat satu cuplikan dari sinetron Ikatan Cinta dalam acara tersebut. Setelah cuplikan selesai diputar, Jae Lee lantas mengeluarkan kotak berisi kalung di depan Amanda Menopo. Kemudian Jae Lee langsung memakaikan kalung pemberiannya itu di leher Amanda Menopo yang tersenyum lebar dan tersipu malu. Amanda Menopo yang terkejut dengan perjuangan penggemarnya dari Korea Selatan itu lantas berharap suatu saat Jae Lee bisa membawa rumah untuknya sambil bercanda. Jauh-jauh dari Korea bawa kalung langsung dipakein, kata Ayu Dewi dilansir dari RCTI Entertainment. Lain kali bawa rumah kali ya, celetuk Amanda Menopo sambil tertawa. Warganet pun berasa bangga dengan Amanda Menopo yang memiliki penggemar dari Korea Selatan, sehingga rela memberinya hadiah sebuah kalung. Cie, keren banget Amanda Menopo dapat hadiah khusus dari fan Korea, sebuah kalung mantap. Senang banget lihat Amanda dikasih kalung dari Opa Korea, kata akun @yati. Wah keren, Manda dapat hadiah bunga dan kalung dari fan. Opa Korea mantap, sinetron Ikatan Cinta nyampe di hati orang Korea, komentar akun Enjani. Selain itu, momen kocak Amanda Menopo gandeng Mesra Adam Suseno di red carpet ulang tahun sinetron Ikatan Cinta kedua. Sinetron Ikatan Cinta merayakan ulang tahun yang kedua pada Rabu 19 Oktober 2022. Untuk merayakan ulang tahun yang kedua, sinetron Ikatan Cinta menggelar Celebration of Day 2 Tahun Ikatan Cinta. Keseruan dalam acara tersebut pun terlihat dari red carpet para pemain Ikatan Cinta dan beberapa artis yang hadir meramaikannya. Terlihat Amanda Menopo datang bersama dengan suami Inul Daratista, Adam Suseno, saat di red carpet. Amanda Menopo menggandeng Adam Suseno dan digoda oleh para host. Dengan bercanda, Adam Suseno yang mengaku ditinggal oleh Inul Daratista saat ia sedang memakai baju. Tadi kan aku masih pakai baju, ditinggal, kata Adam Suseno. Kemudian salah satu host Indra Herlambang menggoda Adam Suseno. Tapi sedih nggak goda Indra Herlambang? Ya nggak, kan ada yang gantinya, lanjut Adam Suseno. Sementara Inul Daratista datang berdampingan dengan Arya Saloka di red carpet.